Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman pecinta Tosan Aji Senusantara. Berjumpa kembali bersama saya, Kris Sepu Channel. Untuk episode kali ini saya akan mereview sebuah keris pusaka yang sangat langka, keris pusaka yang jarang sekali dijumpai. Keris pusaka ini banyak diburu oleh para pecinta Tosan Aji. Tentunya saya mereview keris pusaka ini berdasarkan fakta dan data. Faktanya dari sisi bilah keris pusaka ini dan datanya berdasarkan sertifikat yang saya miliki. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya agar saya terus berkarya dan mereview keris pusaka yang lainnya. Keris pusaka ini adalah keris pusaka yang bertuah dan bernilai histori sejarah. Hal terpenting dari sebuah pusaka adalah tuahnya. Apabila pusaka itu tidak bertuah, tentunya itu bukan pusaka, namun hanya sebatas karya seni budaya, benda koleksi, cenderamata, dan tidak ada nilai histori sejarahnya. Keris pusaka ini berdapur Betok Combong, bertangguh Pajajaran, abad 14 dengan pamor adeg. Tentunya keris pusaka Betok Combong ini sudah bersertifikat dengan sertifikat dari paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa, dan selaku kuratornya adalah kurator nasional, yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat. Bapak Haji Dudu Hidayat adalah pensiunan dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Di galeri kami tersedia berbagai macam jenis pusaka Nusantara yang sudah bersertifikat. Bagi teman-teman yang ingin mensertifikatkan pusakanya, bisa hubungi kami via nomor yang kami tuliskan pada video ini atau yang kami tuliskan pada kolom deskripsi. Tentunya sertifikatnya adalah sertifikat dari Paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa. Paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa sudah berlegitimasi badan hukum dengan izin dari Kementerian Kemenkumham pada tahun 2020 lalu. Secara legalitas, sertifikat dari kami adalah resmi. Betok merupakan keris pusaka yang berdapur Betok. Di dalam sejarah budaya keris Jawa, keris pusaka yang satu ini merupakan keris pusaka yang paling awal diciptakan sebelum diciptakan dapur keris Berluk. Keris pusaka Betok Combong ini adalah keris yang memiliki lubang pada bagian sor-sorannya. Lubang pada keris Combong memang sengaja dibuat oleh sang empu dengan tujuan khusus. Keris Combong sangat terkenal dengan tuah pengasihannya atau pelet, sehingga keris ini banyak diburu oleh para pecinta Tosan Aji yang percaya pada tuah goib keris Combong. Keris Combong dipercaya memiliki tuah yang sangat ampuh untuk memikat lawan jenis dan juga untuk melancarkan segala macam urusan. Combong artinya berlubang sebagai simbol harapan apa yang menjadi tujuan atau cita-cita pemilik keris ini dapat terwujud atau tembus tanpa halangan. Keris Combong berbeda dengan keris Pamengkang Jagat. Lubang pada keris Combong biasanya terletak di bagian sor-soran atau tengah bilah dan terlihat rapi dan halus. Sedangkan lubang pada keris Pamengkang Jagat bisa terletak di bagian sor-soran, tengah bilah atau ujung bilah, biasanya terdapat pada keris berpamor miring. Tuah pamor adeg yang terkandung pada keris pusaka Betok Combong ini dipercaya mampu untuk menangkal guna-guna, menghindari gangguan makhluk halus, menangkal serangan goib, angin ribut, dan kebakaran. Pamor adeg termasuk pamor rekaan dan pemilih, yakni pamor yang bentuknya dirancang terlebih dahulu oleh si empu pembuatnya. Tampilan keris Betok Combong ini sangat sederhana, bilahnya tak seberapa tebal, begitu pula dengan sor-sorannya, sedangkan bentuk fisiknya bagaikan seorang gadis yang beranjak dewasa, anggun tanpa polesan, membuat siapa saja tertarik untuk memilikinya.
Tentunya keris pusaka Betok Combong ini adalah keris pusaka sepuh dan bertuah. Kami menjamin tuah atau yoni atau ansar daripada keris pusaka Betok Combong ini adalah aktif. Demikianlah untuk review keris pusaka Betok Combong kali ini dan sedikit ulasan tentang tuahnya. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.